Sofia Juan. Saya berasal dari kampung Kahaba. Saya telah mendapat 4E, 1B, 1C, dan 3D dalam peperiksaan PT3. Saya bangun pada jam 4.30 pagi dan bersedia untuk pergi ke sekolah. Masa dalam kelas, saya menumpukan sepenuh perhatian semasa guru mengajar. Pas balik dari sekolah, saya akan mengambil masa untuk membuat tugas sekolah dan belajar pada waktu petang dan malam. Pada waktu petang, saya mengambil masa 1 jam untuk menyiapkan kerja sekolah. Pada waktu malam pula, saya mengambil masa 3 jam untuk mengulang kaji pelajaran. Kunci kejayaan saya ialah sentiasa berdisiplin dan tidak mudah putus asa ketika menimba ilmu. Saya berterima kasih kepada guru-guru, terutamanya guru kelas saya, Cik Angelin, keluarga dan rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya sehingga saya mendapat keputusan yang cemerlang. Kepada pelajar-pelajar yang bakal menghadapi PT3, lakukanlah yang terbaik karena kita semua tahu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and waiting. Hi, nama saya Chelsea Daed Daud dan saya tinggal di Kampung Binau. Dulu saya berada di kelas 5 aspirasi dan keputusan SPM saya ialah 9E. Salah satu kunci kejayaan saya ialah karena saya mempunyai sokongan yang kuat daripada ibu bapak saya. Ibu bapak saya selalu mengatakan kepada saya bahwa kami bukanlah datang daripada keluarga yang berada. Oleh itu, cuma pembelajaran saja dan kejayaan yang mampu mengubah kehidupan kami. Selain itu, kunci kejayaan saya yang lain ialah karena saya mempunyai keazaman yang kuat untuk menjadi seorang dokter. Dalam pikiran saya, untuk menjadi seorang dokter, saya mesti mendapat 9E, karena apabila saya sudah mendapat 9E, agak mudah untuk mendapat beasiswa. Hal ini karena, seperti yang saya katakan tadi, saya bukanlah berasal daripada keluarga yang kaya ataupun berada. Untuk mencapai impian saya untuk menjadi seorang dokter, saya harus mendapatkan beasiswa untuk menyambung pelajaran saya. Oleh itu, keazaman saya yang kuat untuk menjadi seorang dokter juga merupakan salah satu kunci kejayaan saya. Antara tips-tips untuk berjaya ialah sentiasa mendisiplinkan diri untuk belajar ikut masa. Buatlah jadwal waktu belajar karena itu sangat membantu. Kedua, sentiasa rajin bertanya dengan guru. Jika ada perkara yang tidak difahami, rajin-rajinlah bertanya dengan guru mata pelajaran ataupun boleh bertanya dengan rakan-rakan yang rapat. Ketiga, sentiasa banyakkan latihan dan latih tubi, terutamanya dalam subjek-subjek seperti math, chemistry, dan seterusnya. Gunakan internet untuk mencari maklumat, bukan untuk berfacebook dan berwechat sahaja. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah banyak memberi sokongan moral kepada saya dan juga memberi bantuan keuangan kepada saya. Tanpa mereka berdua serta sokongan daripada keluarga saya, tidak mungkin saya akan mencapai kejayaan pada hari ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru saya, terutamanya dari SMK Bingkur, karena telah banyak dan bersusah payah untuk mengajar saya selama ini. Mungkin selama ini ada saya terkasar bahasa ataupun menyakiti hati guru-guru. Saya ingin memohon maaf karena mungkin saya bukan pelajar yang bagus. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan saya, terutamanya dari kelas 5 aspirasi, karena sepanjang kita bersekolah di sini, kamulah sokongan saya yang paling terbaik. Tanpa kamu semua, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sambil mengecapi kejayaan ini. Dan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini,
Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan buat yang terbaik untuk peperiksaan Anda. Buat yang terbaik dan naikkan nama sekolah kita. Push yourself beyond the limitation. Tersesat, malu bertanya, tak tahu kemana, terlalu banyak alasannya. Dokter diam, menyusut di kaki lima, terlihat bayang wajah kemarin, tersentuh hati bagai luru. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Saya Marcelis Justin. Saya berasal dari Kampung Riting, Apinapin, Kemenyal. Saya punya 5 orang adik-beradik, 3 orang kakak, dan seorang adik laki-laki, di mana saya merupakan anak yang keempat daripada 5 orang adik-beradik. Untuk keputusan STPM saya pada tahun lalu ialah PNJK 3.50, di mana saya mendapat 2E dan juga 2B. Pemandangan, saya tinggal di asrama semasa saya berada di tingkatan 6. Jadi masa saya belajar dengan masa untuk aktiviti-aktiviti yang lain itu lebih teratur. Jadi di sini, masa untuk saya belajar, saya dapat fokus untuk belajar. Selain itu, masa untuk aktiviti seperti riadah, mandi, dan sebagainya jadi lebih teratur. Jadi prestasi saya dalam pembelajaran itu lebih teratur dan lebih baik dari hari ke hari. Saya ingin mengusikan beberapa teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran saya seharian. Selalunya teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran itu selalunya saya selalu melakukan soal jawab antara rekan-rekan saya di kelas, kira-kira dalam kelas ataupun di asrama lah. Sesetengah subjek saya gunakan teknik yang berlainan. Contohnya macam bahasa Melayu, saya selalu menggunakan teknik membaca. Dan selalu buat praktis lah, buat latihan, untuk membuat latihan yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Seterusnya kalau berkaitan dengan pengajian perniagaan, saya selalunya gunakan teknik menghafal. Teknik menghafal dan selalu melakukan soal jawab antara satu sama lain lah di dalam kelas dan juga rekan-rekan saya dalam kelas yang tinggal di asrama. Nasihat saya kepada pelajar-pelajar junior sekarang, apa yang penting dalam kita belajar tuh kita masihlah usaha. Kalau macam kita ada masalah dalam pembelajaran, apa yang penting kita kena selesaikan masalah tersebut dengan cara sendirilah, dengan bantuan guru-guru, dengan bantuan rekan-rekan yang lain. Seterusnya, bagi pelajar-pelajar yang tinggal di asrama, saya nasihatkan agar kita gunakan masa yang kita ada di asrama ini dengan sebaik yang mungkin. Sebab masa yang kita ada di asrama ini masa yang sangat berharga, jadi kita mesti gunakan masa tersebut dengan sebaik-baik mungkin lah. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada guru-guru yang selama ini telah mengajar saya semasa saya berada di tingkatan 6. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan saya yang banyak membantu saya dalam pembelajaran dalam kelas. Selain itu saya mengucapkan juga terima kasih kepada Cigo Ate selaku ketua wadian di asrama pada tahun lalu, di mana Cikgu Ate telah mengadakan satu kelas khas bagi kami yang berada di asrama. Dengan adanya kelas khas tersebut yang telah dibuat di asrama, saya dapat belajar dengan lebih kondusif dan selesa. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapak saya yang selama ini telah mendorong saya dan memberi bantuan saya secara langsung maupun tidak langsung semasa saya belajar di tingkatan 6. Terima kasih.